Terima kasih atas kehadirannya di Kejaksaan Agung dan selamat datang. Saya memperkenalkan diri, saya Wakil Jaksa Agung yang mewakili Pak Jaksa Agung atas kedatangan rekan-rekan dari TP2GP dalam rangkaian melakukan selama klarifikasi atau ngetik berkaitan usulan nama pahlawan nasional Jaksa Agung Suprapto. Tentunya saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini bagian daripada proses untuk mencapai tujuan. Mudah-mudahan permohonan pengusulan nama pahlawan nasional untuk Jaksa Agung Suprapto dapat berhasil seperti itu. Terima kasih kami sudah diterima oleh Wakil Jaksa Agung, di mana kami bersama tim dari TP2GP sekarang mengadakan verifikasi lapangan atas pengusulan calon pahlawan Pak R. Suprapto yang seperti dilihat dalam patung ini. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita kerjakan, memverifikasi ke beberapa tempat, ke beberapa lokasi, dan juga pencarian beberapa sejarah beliau, dari mulai semasa hidupnya beliau, mendapatkan membuahkan hasil yang baik dan beliau bisa diterima menjadi pahlawan nasional. Ya, kami dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta hari ini mendapat undangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka acara verifikasi lapangan terhadap calon pengajuan pahlawan nasional R. Suprapto. Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang memang bertugas memfasilitasi dan memverifikasi usulan-usulan dari pahlawan nasional. Kami dibantu oleh TP2GD Provinsi DKI Jakarta yang membantu penelitian, pengkajian, dan verifikasi terhadap usulan calon pahlawan nasional yang ada di Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan pada hari ini semua berjalan baik dan lancar. Usulan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap calon pahlawan nasional R. Suprapto dapat segera terwujud dan dapat direalisasikan pada Hari Pahlawan Nasional di tahun 2021 ini. Mulai tahun ini baru ada verifikasi ini. Jadi sebelum kita sampai kepada yang mengambil keputusan terakhir, kita sangat melengkapi. Ya, kalau sudah ada naskahnya, sudah diusulkan, sudah diverifikasi keabsahannya ada, nah itu tergantung beliau. Nah, mudah-mudahan kalau ini prosedurnya kita sudah lalui dengan baik, mudah-mudahan ini segera ada kesimpulan. Harapan kami semuanya tentu lebih hard tahun ini, mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Itu tergantung kerjasama dari pengusul dan kami sebagai tim pengkaji di sana.